Para bocil ini ditantang bermain sepak bola dengan para remaja ini, guys. Saat awal permainan, para bocil itu dengan mudah dikalahkan oleh para remaja. Karena itu, para bocil pun mengajak Lionel Messi untuk bermain bersama timnya. Sehingga dengan mudah, Lionel Messi dapat merebut bola dan mengoper ke para bocil sampai akhirnya berhasil mencetak gol. Permainan Lionel Messi sungguh sangat hebat bersama tim bocilnya itu. Saking hebatnya, dia pun bisa menendang bola dan berjalan di dinding dan berhasil mencetak gol. Para bocil pun senang dan para remaja itu akhirnya kalah lalu pergi pulang. Tapi tiba-tiba, Lionel Messi yang asli lewat dan menghampiri kembarannya. Dan ternyata, Lionel Messi yang bermain dengan para bocil itu adalah seorang robot. Waduh, keren juga ya guys. Cowok ini sengaja menjatuhkan gentong yang berisikan makanan, guys. Si ibu yang melihat pun langsung marah dong dan melemparkan gentong kecil sampai membuat cowok itu terpental. Dia terpental sampai jatuh di kolam lumpur gitu. Setelah itu dia pun berlari, tapi sayangnya dia terpleset sehingga mengagetkan para warga yang sedang membuat makanan. Dia pun akhirnya dikejar para warga. Dengan sigapnya dia langsung bersembunyi di bawah meja di acara pernikahan. Karena sifat jahilnya sudah mendarah daging, cowok ini melihat kaki dan dia gelitikin tuh. Sehingga orang itu kegelian dan membuat meja jadi berantakan gini. Cowok ini jadi incaran para warga yang marah karena tingkah jahilnya itu, guys. Dia pun mencoba lari ke sawah dengan begitu cepat. Tapi ada salah satu orang yang melemparkan tali ke cowok tersebut. Sehingga mereka pun jadi terbawa-bawa keseret-seret gitu. Aduh, sungguh membanggongkan ya guys. Saat bangun tidur, pria ini terkaget-kaget karena lantai di rumahnya berubah menjadi lava yang begitu panas. Dia pun membangunkan temannya untuk melihat kejadian tersebut. Bahkan temannya terheran-heran karena kondisi di luar juga banyak sekali lavanya. Mereka pun keluar dari kamar dan melihat cowok gondrong ini lagi bakar marshmallow di atas lava. Tapi guys, pas dia lagi makan, tiba-tiba saja dia tersedak tuh. Pria ini sampai manjat seperti Spider-Man untuk menolong cowok gondrong itu. Sampai akhirnya dia pun menekan-nekan perutnya hingga keluar tuh makanannya. Kemudian cowok gondrong ini mengira kalau lava itu bohongan dan akhirnya dia pun turun ke lava tersebut. Ternyata lava itu beneran guys. Pria ini sampai harus menolong cowok gondrong itu, tapi sayangnya dia sudah tidak bisa diselamatkan. Kemudian mereka pun ingin keluar lewat atap. Pria kacamata ini hampir saja terjatuh, tapi untungnya ditangkap oleh temannya. Tapi guys, karena sudah tidak sanggup lagi, pria kacamata itu jadi jatuh dan ternyata itu semua hanyalah mimpi guys. Aduh, random banget ya guys mimpinya. Cewek ini terperangkap di jebakan itu dan kalau bergerak sedikit pun bakal langsung mati. Dia ternyata tidak sendirian, ada dua temannya yang lain juga terperangkap kayak gini guys. Mereka pun sangat takut dan tidak mau mati di situ begitu saja. Dan ternyata yang menangkap mereka adalah seorang badut ini guys. Badut itu juga mengatakan kalau mereka ingin terlepas dari jebakan itu, mereka harus menemukan sebuah kunci yang ada di sana. Karena kunci itulah yang bisa berguna untuk melepaskan jebakan itu dari tubuh mereka. Kira-kira mereka bakal bisa lepas gak ya? Menurut kalian gimana guys? Coba komen.